Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Di sore kali ini kita akan mereview bahan-bahan bonsai ini. Ya, ini mame-mame yang sudah lumayan jadi. Ya. Nah, ini mame-mame yang bagus-bagus. Ini ada apa? Kibesi di atas batu. Nah, ini original di atas batu. Banyak sekali nanti, dan ini bisa di shoot lebih dekat mas dari sini. Ini bisa diperlihatkan bahan-bahan yang akan kita tampilkan nanti ya. Nah, ini bahan-bahan yang akan kita tampilkan satu persatu. Nah, ini ada mustam nih. Mustam cakep sekali karena ini agak ngeblur ya karena sinar matahari. Nanti kita cari tempat yang bagus untuk ini juga ada mustam di atas batu ini. Nah, dari sini ke sini mantep, sudah subur-subur ya, kondisinya sudah subur. Serut kecil juga cakep, kondisi juga sudah subur. Ada mustam juga. Nah, amplas kakinya, kondisi hidup dan subur ya. Dan ini juga ada serut di atas batu. Karakter tua ya. Sudah memfosil. Barang-barang bagus. Harga murah. Nah, kita akan mulai review dari mulai ini ya. Mulai kibesi satu persatu. Kita akan lihat detailnya. Dan harga-harganya. Oke, kita mulai dari kode 1375 mas. Ya, kita mulai ke tempat yang sudah kita sediakan. Nah, ini bahan-bahan yang lain ya. Kalau bagi yang berminat bisa langsung japri saja nanti. Bisa langsung japri. Nah, ini. Kita coba dari dekat. Kita coba lihat dari dekat penampakan daripada kibesi. Nah, ini pemirsa. Kibesi 1375 ya. Harga 200.000. Ini nancep di atas batu. Original, Mas. Original. Coba untuk ketinggiannya. Ketinggian sekitar 20. 20-an ya. Wah, ini bisa ikut report. Bisa ikut anu ya, the Mac ini. The Mac ini. Wah, mame-mame yang cakep. Kondisinya sudah subur ya. Sudah bekas ada di cutting ya. Lantingannya pakai cutting. Kita lihat sekelilingnya mas. Kode 1375, harga 200.000, jenis pohon kibesi. Wah, ini cakep. Nah, bisa lihat dengan jelas ya. Seperti ini kondisinya. Kalau kita lihat dari dekat karakter batunya ya. Kita lihat dari dekat untuk karakter batunya. Ini runcing-runcing ini. Cakep sekali, alami dan original. Dengan ada keruaknya sedikit, karakter tua. Cakep sekali, 1375 dengan harga cuma Rp200.000 dikirim beserta potnya. Nah, kita lihat untuk yang kode selanjutnya. 1376 jenis pohon kibesi juga ya, sudah ada potnya juga. Kondisinya juga subur. Nah, sudah rawatan ya, pohon-pohon rawatan ya, bukan hasil dari donggolan. 1376 dengan harga 150 jenis pohon kibesi. Nah, ini kita lihat dari dekat kaki-kakinya, pohonnya melenuk ya. Nah, kita putar untuk sekelilingnya ya. Ya, cakep. Ada bekas potongan, sudah ada rantingnya yang bagus. Kondisinya hidup dan subur. 1376 dengan harga cuma Rp150.000. Cakep sekali. Rp1377 jenis pohon sisir. Sisir kecil ya. Nah, ini tapi karakternya tua ya. Ada keringannya juga. Nah, keringannya. Nah, ini pohonnya kecil tapi cakep. Enak gitu dilihat ya. Dengan harga cuma 100.000 dikirim beserta potnya. Kita lihat untuk sekelilingnya.
jenis pohon sisir ya, sisir kecil. Cantik, bisa ditaruh di meja. 1377 dengan harga cuma 100.000. Kondisi subur. 1378 jenis pohon mustam. Mustam di atas batu ya. Ini mungil ini, biasanya kalau batu-batu sekian ini kadang-kadang pecah ya. Batunya. Nah. Ini kondisinya bagus sekali dan keadaannya juga sudah subur ya. Ini karakter pohonnya masuk di batu ya. Nempel di batu, batu-batu gunung ya, asli ya, bukan pasangan keras, nah, batu keras ya. Ini juga ada lubang-lubang batunya. Cakep juga. Nah, ada akarnya ya. Masuk-masuk di dalam batu. Ini tinggal merimbunkan saja ya. Dengan kode 1378 harga cuma 150.000. Jenis pohon mustam. 1379 jenis pohon mustam. Ini pohon yang hitam ya. Nah, karakternya tua banget. Sudah cakep ya. Subur juga ya. Kita lihat dari atas. Dia tepat di as tengah batu ya. Posisinya juga pas sekali. Batunya kecil tapi karakternya bagus ini batunya. Nah, ini. Dengan kode 1379 harga cuma 150.000. Nah, kita lihat sekelilingnya. Nah, itu. Batunya cakep. Pohon mustam. Di atas batu. Oh, ya, mame-mame ya. Ini mame-mame yang cakep-cakep ini. Rp1380 jenis pohon serut ya, ini ya, serut di atas batu dengan harga cuma 150.000. Manis ini. Belakangnya juga ada keringannya, cakep ya, serut pakai keringannya. Coba bisa diputar sekelilingnya ya, kita lihat dari agak jauh gini. Nah, ini yang ada nembus batu ya, nembus, keluar dari dalam batu. Itu cakep sekali. Dan di sini ya, bisa diputar lagi. Di sini juga ada tunas ya. Dia kondisinya masih hidup itu. Biar keringannya buat antikan aja. Cakep sekali. 1380 harga cuma 150.000. Nah, cukup. Ada yang tembus di batu. Rp1381 jenis pohon serut ya. Nah, ini pohon serutnya. Sudah kawatan lama ya, ini ada bekas-bekas kawatnya ya. Cakep. Nah, kalau kita lihat dari atas ini kondisinya subur banget ya. Ini tunas-tunas muda ya, daun-daun muda. Bertumbuhan ya. Banyak tadi banyak yang dipotongin juga ya. Biar rapi ya. 1381 ya. Jenis pohon serut mame, harga cuma 150.000. Nah, ini akarnya kelihatan. Nah, agak ditanam sedikit ya. Ini kasih pot keramik, cakep nih. Kehabisan pot. Ya, kehabisan pot ini. 1381 ya kodenya. 1382 ini jenis pohon mustam ya, harga 250.000. Nah, ini pohonnya luar biasa ini, mustam ini. Ini pas di tengah batu ya. Dia hidup di atas kerasnya batu karang. Nah, ini cakep sekali. Nah, sangat-sangat bagus ya. Ada akarnya yang tampak ya, melilit batu. Nah, pohon mustam, karakternya tua banget ini. Dia hidupnya karena asupan makanannya sedikit sekali ya. Nah, cakep ini. Pertumbuhannya juga lambat. Ya, pertumbuhannya lambat ya, sampai kayak gini ini sudah ratusan tahun mungkin di atas batu dia. Dan masih bertahan hidup. Ya, oleh kerasnya kehidupan ini.
Wah, asik ini. Dengan kode 1382, harga cuma 250.000 ya. Nah, 1383 ini jenis pohon amplas ya. Jenis pohon amplas. Ini kaki ngeri ini, mencengkeram bumi dia. Ada dekastarnya juga ya. Kasih dekastar untuk penyuburan. Nah, ini pohonnya cakep. Dengan kode 1383 ya. Harga cuma 150.000. Jenis pohon amplas. Ya, bisa dikelilingkan. Subur sekali ini, pohonnya sudah lama ya, rawatan lama, jadi untuk tingkat kehidupannya nggak diragukan lagi ya, akarnya sudah banyak. Nah ini kita lihat dari dekat. Nah, kalau tampak atas cakep ya, pohonnya lumayan besar sebenarnya. Nah ini ada pohonnya lumayan besar juga ya, ada kuahnya ini, kayak pohon yang besar itu bawahnya anu ya, berlubang kayak gitu. Kondisinya subur, kakinya cakep. Dengan kode 1383 ya, harga cuma 150. Jenis pohon amplas. Rp1385 ini jenis pohon serut ya. Harga cuma Rp150.000. Ini kakinya juga nancep di batu ya. Kondisinya sudah rawatan lama ya ini ya. Pohonnya rawatan lama, cakep sekali. Rp1385 dengan harga Rp150.000 ya. Jangan lupa di subscribe ya, yang bagi yang belum subscribe ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video kami ya, dari jalur bonsai yang menampilkan bahan-bahan bonsai dari Kabupaten Tuban, tepatnya di Desa Rengel, Kecamatan Rengel. Rp1385 serut. Nah ini kondisinya, kita lihat dari atas, subur ya, kayak pasti kawat-kawat ya. Di daun kecil ya mas ya. Iya mas. Kecil-kecil. Nah, daun kecil-kecil. Rp1386 jenis pohon serut ya. Serut gaya-gaya apa ini? Cropping. Nah, serut gaya cropping dengan kode 1386, harga cuma Rp150.000 ya. Kondisinya subur, sudah ditumbuhin banyak rumput itu. Harusnya kasih lumut, itu cakep juga ya. Diganti potnya. Potnya juga semen ya. Dikirim beserta potnya dengan harga cuma Rp150.000 ini. Sangat-sangat murah ya. Nah, sangat-sangat murah. Kalau kita lihat dari dekat ini, ada banyak pohonnya dengan satu bonggol ya. Satu bonggol. Nah, ini daun-daun kecil ya. Daunnya kecil banget. Nah, ini tampak jelas daunnya. Oke, cakep sekali. 1386 dengan harga Rp150.000. 1387 ya, 1387 jenis pohon serut. Serut di atas batu. Ini gaya-gaya panorama tebing ya. Menampilkan karakter batu alam Tuban ya. Nah, ini pohonnya masuk keluar dari dalam batu. Nah, ini. Kita lihat pohon-pohonnya dengan karakter batu curing-curing. Cakep sekali batunya. Pokoknya juga sudah cantik ya. Dengan kode 1387 ya, harga Rp250.000. Nah ini liukan-liukan pohonnya ini. Ada yang ranting yang masuk di sana ya. Alami banget ya. Sangat-sangat natural. Rp1387 jenis pohon serut dengan harga cuma Rp250.000. Nah, ini. Tiga
1388 ya, 1388 jenis pohon serut ya, ini kodenya ya, di atas batu. Nah ini karakter tua banget ini, subur dia. Ini sudah memfosil ya, jadi apa, pohon itu sudah menyerupai batu dia. Nah ini tunas-tunas muda ini sudah dipotongin ya, habis rimbunnya, tinggal nunggu lebih subur lebih sedikit lagi, nanti bisa diwiring masih pakai pot plastik untuk penyuburannya. Nah ini sementara, ini mas, pot plastik sementara ini ya, cakep sekali ya, serut di atas batu dengan karakter sangat-sangat tua ya, ini, tampak belakang. Dari tampak belakangnya juga ini ada akarnya yang melintang juga. Ya akar lumayan besar pohon ini sebenarnya, karena dia hidup di batu ya, jadi seperti ini karakter pohonnya, luar biasa ini. Ngeri. Nah ini tampak sekali ya ketuaan pohon, sudah memfosil dia. Dengan karakter seperti ini biasanya hanya didapat di daerah Tuban ya, karena dia hidup di atas batu. Dengan kode 1388 harga cuma 150.000. Wih, murah banget. 1389. Nah ini, ini serut-serut Tuban ini seperti ini pemirsa. 1389 dengan harga cuma 150.000 ya. Nah ini bisa kita lihat. Nah ini akar-akar pohonnya, ini pohonnya naik ke atas. Nah ini kondisinya subur, karakter tua ya. Ngeri. Nah, cakep sekali pohon serut. Alami banget ya gayanya, natural ya. Nah itu kakinya melintang-melintang itu, wih cakep. Seperti tertiup angin sedikit. Nah ya. Sip. Nah, 1389 jenis pohon serut harga cuma 150.000. 1390 ya, 1390 jenis pohon serut ya, harga cuma 150.000 ya, dengan karakter tua kayak gini ya. Kita pilih ya pohon-pohon yang cakep-cakep ya, subur banget ini. Soalnya kita juga pakai pot agak besar juga ya untuk penyuburannya. Nah, di bawahnya juga lebih bagus lagi besar. Supaya apa ya, pohonnya subur ya, aman ya. Jadi nggak gerak dia kalau sudah di pot kayak gini. Ini pohonnya lumayan besar ini sebenarnya. Nah, dengan karakternya memang bekas ada potongan sudah lama sekali ya. Nah ini tampak sekali kakinya melintang. Nah ini dari sini juga bagus. Nah dari sini tampak sekali keringannya pohonnya. Dengan kode 1390 harga cuma 150.000 jenis pohon serutnya. 1391 ya, 1391 jenis pohon serut ya. Wah, ini besar loh. Ya, lengannya ini aja segitu ya. Ini dengan karakter tua ya. Ini lengannya juga iya. Nah, ini. Galah-galahnya pohon serut ini tampak sekali. Kondisinya subur pemirsa. Ah, subur banget ini. 1391 dengan harga cuma 150.000. Cakep ini, karakter tua banget ya, dengan pohonnya yang anu menandakan ketuaan pohonnya sampai keruak-keruak kayak gitu. Iya, alami keringannya sekali, luar biasa ini, ngeri. Cakep pemirsa. 1391 dengan harga cuma 150.000. Nah ini merendol-merendol ini, cakep sekali. 1392 ya, 1392 jenis pohon wulandari ya. Ini juga ada mulai berbunga dia. Ini pohonnya besar loh ini. Iya. Asli pohonnya besar. Jarang ya, sudah agak jarang ya pohon wulandari dengan karakter tua kayak gini ya. Susah carinya. Nah, ini dijual dengan harga cuma 100.000 dengan kode 1392. Nah, ini pohonnya sudah subur. Tinggal wiring ya. Tinggal perantingannya aja, ini karakter pohonnya juga sangat-sangat tua.
1392 dengan harga cuma 100.000 jenis pohon wulandari. Sangat-sangat murah ini. Cakep sekali. Nah, ini pohon kipesi ya. Terkesan sangat-sangat angker ya pohonnya. 1393 ini kodenya. 1393 dengan harga cuma 200.000 ya. Ini kemarin juga ada yang ditanyakan tapi masih belum jelas ya, kita post ulang juga. Nah, ini karakternya. Wah, karakter yang sangat-sangat tua ya untuk kipesinya ya. Ini kodenya 1393, harga 200.000. Yang dan di belakangnya juga ada batunya ya. Nah, kita lihat sekelilingnya dulu. Wah, gaya liukan-liukan pohonnya itu cakep banget ini. Mungkin bisa direposisi gaya semi landing ini. Cakep sekali. Kipesi dengan kode 1393. Nah, itu tadi pemirsa. Bahan-bahan bonsai dari tempat kami yang sudah kita review ya. Mungkin besok-besok juga akan kita review selanjutnya. Bagi yang berminat jangan lupa langsung ketikkan kodenya di WA kami Jalur Bonsai ya. Langsung diketikkan kodenya, dia akan kita sudah tahu pohon-pohon mana yang sekiranya akan digendaki. Oke, terima kasih pemirsa sudah mengikuti video kami Jalur Bonsai. Nah, dan ini pohon-pohon yang kemarin di review Mas, sudah banyak yang terjual. Oke, terima kasih dan sampai ketemu dengan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.